Bising, getaran, debu di lingkungan kerjanya. Di sini enggak? Kecelakaan kerja? Enggak pernah. Dari keluarga, enggak ada yang riwayat jantung? Enggak ada. Minum kopi enggak? Minum. Minum kopi ya? Iya. Berapa gelas sehari? Puasa saya 10 jam. Terakhir makan tadi malam jam berapa? Jam 11. Jam 11. Tensi darah. Sweet. Oke, okay, tensi darah ya. Yang mana? Semoga aku bisa melewatinya dengan baik. Kalau pas mau narik, kasih tahu ya. Iya. Nanti satu lagi ya, Pak. Hah? Ini kan baru mau satu tabu. Okay, okay. Hari ini dua tabu. Ikut. Oh, darahnya nggak keluar ya? Kenapa ya? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Tarik nafas terus ya? Iya, siap. Tarik nafas lagi, Mas. Udah 15 okay. Menit lah, boleh dibuka. 15 menit ya, boleh dibuka. Paraf. Paraf. Sih namanya biar nggak ketuker cuy. Iya kan ada putri yang tak tertukar, gimana sih ya. Oke, ini ternyata berat ya cuy. 9,9 udah terus marah. Oke, siap thank you. Mata. Oh, refraktor mata, oke. Okay. Kita sekarang sebelah kiri itu ada refraktor, sebelah kanan ada spirometri. Ini dia nih. Ini kayak gini nih pangus nih. 1, 2, 3, tarik napas. Cepet amat napasnya pangus. Jelek dia 5,3 nilainya. Itu harus dihentak atau pelan-pelan sih biar panjang napasnya. Dia 5,3. Target gue sih gak muluk-muluk kalau 70 B ya? 70 B, 80 A kan? Ya, siap. Kali ya? Siap.
Duduk. Jadi nanti hidungnya ditutup. Ambil napasnya dari mulut begini. Oh gitu. Oke, siap. Satu. Tunggu. Satu. Oh, ini masuk banget ya? Deg-degan banget nih, kira-kira gimana sih, Le? Penasaran, ntar cekidot ya. Tinggal satu orang lagi nih, habis ini gue. Bong, habis ini gue dulu ya, Bong. Ya, boleh, boleh. Hubungi sama teman gue, dia asik deh, oke. Jadi dari Esther. Tadi gue difoto, wah lumayan gila agak lucu. Oh iya ini ketinggalannya, gila gue saking ini banget deh. Oke deh, iya semuanya ya. Oke, selamat berjuang. Kalian pasti habis ronsen. Sekarang gue mau tes yang terakhir adalah mata. Oke deh, ya mau diperiksa Bu.
udah selesai nih semua step-step untuk apa MCU-nya. Sekarang kita lagi kumpulin nih sampahnya, lagi diperiksa dulu. Bahaya lingkungan? Enggak ada. Bahaya lingkungan tuh apa ya? Bising, getaran, debu di lingkungan kerjanya. Di sini enggak? Kecelakaan kerja? Enggak pernah. Dari keluarga enggak ada yang riwayat jantung? Enggak ada. Minum kopi enggak? Minum. Minum kopi ya? Iya. Berapa gelas sehari? Dua, tiga. Tiga gelas sehari. Sudah semuanya. Oke. Di sini tanda tangan sama. Tanda tangan sama. Isi kuesionernya. Oke, iya iya. Menurut lo MCU ini gimana? Kok ditanya gini? Good. Okay, thank you. Menurut lo gimana om? MCU ini gimana? MCU ya harus sih tiap tahun, cuman prosesnya agak berbeda nih sekarang. Bedanya gimana? Ya tadinya puasa dulu kita. Oke. Belum berdarah nih. Aisyah. Thank you om. Thank you. Kalau menurut lu gimana MCU yang sekarang nih? Capek. Oke. Nah, udah selesai belum MCU-nya? Belum, Pak. Oke. Menurut kalian nih MCU ini gimana nih? Siapa yang mau duluan? Oke, boleh. Gimana menurut kalian nih MCU ini gimana? Apa bermanfaat atau enggak, terus kalau bermanfaat tuh apa gitu? Pasti bermanfaat sih, karena udah 10 tahun terus jadi lebih mulu, nggak tahu kayak gimana. Oh, jadi kita jadi lebih aware juga ya sama kondisi kesehatan kita ya. Oke, okay, thank you. Kalau kamu gimana? Idem. Oh, siap. Oke. Gimana MCU kita ini? Good. Pendapatnya, Ji. Menurut lo MCU-nya gimana, Ji? Yang tahun ini lebih bagus menurut gue sih. Dari yang mata, sekarang modelnya udah elektronik kayaknya. Udah gak kayak dulu. Kita tebak-tebakan pakai angka. Oh iya, iya. Lebih bagus pokoknya. Lebih bagus ya? Oke. Harapannya apa? Gimana? Untuk MCU yang kedepannya, mungkin ada perbaikan? Mungkin lebih baik lagi sih, pastinya. Oke, thank you, Ji. Gue tanya dong om, lu udah sampai di mana? Lu semua step udah selesai belum? Belum. Ini yang keberapa? Ini yang keberapa ya? Udah banyak sih, tinggal dua lagi. Tinggal dua, ini sama? Sama audio. Sama audio, oke. Okay. Kalau menurut lu MCU kita ini tahun ini gimana? Bagus. Bagus. Bagusnya gimana? Ya, bermanfaat. Bermanfaat. Oke. Okay. Lu merasakan apa? Merasakan rasakan lapar tapi puasa, Pak. Oh, karena puasa ya gitu ya. Oh, siap. Oke deh kalau gitu. Thank you ya. Okay. Kalau menurut Mbaknya nih, kalau MCU ini sebenarnya seberapa penting sih buat karyawan? Penting. Karena ya apa? Mengetahui kesehatan karyawan. Oke. Kalau misal di perusahaan Oke. Jadi kalau idealnya tuh MCU itu berapa kali dalam setahun? Satu tahun sekali ya. Kalau idealnya. Oke. Ini satu lagi nih yang pertanyaan orang-orang, kenapa harus puasa dulu? Kenapa harus puasa dulu? Karena paketnya itu diwajibkan puasa, ada kolesterol dan gula darah. Oke. Deh, itu kalau sudah gitu. Jadi ketentuan. Ya siap. Oke, makasih ya. Sama-sama.